Tawa dalam duka itu perumpamaan paling tepat untuk menggambarkan keadaan kontingen Malaysia. Biarpun mereka berjaya capai sasaran 40 emas di Temasya Sukan Universiti ASEAN AUCI. Biarpun berjaya capai sasaran, namun secara keseluruhan banyak acara gagal untuk tepati sasaran pingat yang diletakkan. Antaranya beberapa acara yang disifatkan sebagai lubuk emas seperti renang, memanah dan karate. Dan apa yang pasti, ia menimbulkan rasa kecewa Ketua Kontijen Profesor Datuk Dr. Abdullah Mohd Said. Baginya, keadaan itu juga menyebabkan kontijen kali ini terpaksa bergelut untuk kumpul 40 emas. Ada dua perkara yang saya rasa saya kurang berpuas hati. Yang pertama ialah ada beberapa acara yang kita sasarkan mendapat emas tetapi kita tidak mendapat emas. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ada beberapa acara yang kita harapkan berubah daripada pingat perak dan gangsa ke emas dan itu telah tidak menjadi. Dalam pada itu, Ketua Bahagian Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Hazali Jali mahu apa yang dilakar di Palembang dijadikan panduan buat Malaysia. Apatah lagi selepas ini mereka akan bersaing di Sukan Universiti Dunia Universiat 2015 di Korea Selatan. Tapi kita jangan lupa bahawa kita pun akan berdepan dengan luar daripada negeri Asia Tenggara ini dan juga mungkin di peringkat-peringkat sukan-sukan yang kita panggil sukan optional yang akan kita lihat dari segi merit atlet yang kita akan hantar. Tetapi itu masih lagi di peringkat perancangan. Kita ada lebih kurang 5 bulan lagi untuk bersedia.